Selamat berjumpa kembali dengan Tika Garnis. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang garnis. Apa itu garnis? Garnis adalah suatu riasan makanan dan minuman yang dibentuk unik dan dapat dimakan. Jenis-jenis garnis. Ada simple garnish, yaitu satu jenis bahan yang digunakan, dan composite garnish, yaitu berbagai macam bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan untuk garnish, misalkan sayuran, buah-buahan, coklat, keju, dan lain-lain. Syarat-syarat garnish, yaitu harus segar, harus menarik, dan tentunya yang utama, halal dan dapat dimakan. Fungsi garnis diantaranya untuk mempercantik hidangan, menambah selera makan pada penikmatnya, menambah rasa dan aroma yang lezat. Nah, di video kali ini saya membuat jenis-jenis garnish yang berbahan dari bermacam-macam sayuran. Jenis-jenis sayuran bisa dibentuk sebagai bunga, karakter hewan, dan lain-lain. Garnish sering kita jumpai pada tumpeng rias atau sajian makanan pada hidangan prasmanan dan lain-lain. Demikian sekilas video tentang garnish. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.